Okay, assalamualaikum guys. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Right, hari ni aku nak review tayar Corsa R99 aku. Sekejap kita cari spot sekejap. Nak tunjuk tayar ni. Tayar ni aku dah pakai dalam bulan lah. Lama kot 3 bulan kot. 4 bulan. Tak, nanti aku tengok balik kat YouTube berapa lama dah aku post video tu. So tayar ni bagi aku lah, memang dari segi harga dan dia punya performance puas hati lah. Sebab aku bekas pengguna Timsun. Tunjuk sikit lah tayar aku dah paras mana. Nak kata botak, tak botak lagi. Ada lagi tayar dia. Mana tak botak tiap-tiap hari jalan. Kenapa aku tukar Corsa ni? Sebab harga dia sebenarnya, harga dia bagi aku murah lah. Aku pakai Timsun dulu belakang saja size 110 dalam RM240 tayar belakang saja. Sakit tak sakit tu harga dia. Ibarat aku boleh pakai tayar Corsa 2 kali. Review kan tayar dia. So ni tayar R99 aku. Mana tulis Alamak, mana dia tulis ni? R99. Inilah paras aku turun lah. Paras yang aku dah turun. Aku main corner lah. Boleh turun lagi, tapi time tu tayar depan aku kecil ni, aku dah tukar besar sikit tayar depan aku. So lepas ni mungkin boleh rapat lagi lah. So nampak dia tak botak lagi. Aku tak ingat aku tukar time tu berapa ribu kilometer. Tapi ada ni petak sebenarnya asal ni tau. Sebab aku, time aku duduk Bangi tu, jalan semua jalan yang banyak straight tau. Tak ada jalan yang bengkok-bengkok ke apa kan. So time tu tayar main petak lah. Tapi baru ni aku naik genting, so bulatkan balik tayar dia. So dia punya alur ni, apa yang aku dah test, aku dah test dekat hujan yang lebat-lebat gila. Aku dah test kat hujan biasa. Aku dah test time panas, time hari biasa, time pagi. Boleh aku kata, aku katakan dengan harga dan harga dan performance lah, kira okey lah. Sebab dia macam medium compound rasanya, tak silap. Dia boleh untuk jalan jauh dan main corner dengan mileage yang agak tinggi, apa yang orang tulis. So setakat ni tak silap. Tukar time bila kan? Berapa ribu time tu. So kalau korang tengok lah parah-parah ni, aku main corner. Korang tengok lah parah mana aku turun. Nampak ni. Nampak? Rapat tak rapat lah. Kalau ikutkan ni ada ni kesan-kesan getah sikit-sikit kat tepi ni. Tapi berapa cuci kan. Ya, yeah, ride jauh je kotor. Ride jauh je kotor. So untuk dalam hujan yang sangat lebat, speeding aku jangan lebih pada 120 lah, atau 100. Dia dah rasa geli-geli lah. Rasa geli yang sangat geli lah. Tapi kalau speeding dalam 80-90, cruising straight, cruising straight boleh lah buat laju, tapi jangan laju sangat lah. So untuk bawa relax lah, santai 90-100 kalau terlampau lebat. Tapi kalau hujan-hujan ringan, macam air tak banyak tak jalan kan, macam basah je, boleh bawa lah sikit-sikit, laju sikit pada yang tu.
Tapi aku nak cakap time dia panas. Time dia panas, aku puas hati. Time dia panas, aku turun. Turun cornering apa semua, puas hati lah. Dia melekat. Dia melekat tu memang aku, aku nak lah. Yang aku puas hati lah. Kalau ada pasir-pasir sikit tu, sikit-sikit boleh lah. Tapi ada banyak memang bahaya lah. Pasir memang bahaya lah, tak cakap apa. So aku puas hati. Harga dia tak ingat lah berapa. Cuba korang pergi balik kat video yang aku tukar tayar ni. Rasanya ataupun kau kontak yang dekat-dekat video tu. Tak ingat harga dia berapa. Tapi memang pasti murah lah daripada Timson. Dia tak silap harga tayar ni 100 berapa? 100 setengah ke 100 berapa lah. Siap postage. Rasanya tak banyak kot tentang tayar ni, itu puas hatilah. Dia dengan R26. Okay. Aku dah tukar tayar depan R26 tau. Dulu aku pakai Timson juga. Dulu Timson 80-90. Aku pakai sekarang 90-80. Macam standard. Kedek eh. Di depan. So dua-dua ada Corsa. Cuma depan R26, belakang R99. Dia best. Time dia mula-mula memang best tayar ni. Dia memang atas time mula-mula lah. Time mula-mula tu hujan, atas line putih selamba je aku buat relax. Tapi dia dah hilang apa semua dah macam ni kan, dia dah kurang lah sikit. So puas hatilah. Ini pun nampak eh, ni baru ke ni, baru tukar semalam. Tak tahu lah, mungkin ada orang dah review lah R26 kan. So tak perlu kot, ataupun aku nanti aku tunjuk lah sekali aku tukar tu. So bagi korang, korang nak tukar boleh. Boleh disarankan lah kalau nak tukar. Harga dia dalam 100 lebih ke 100. Tapi time promosi pun lagi murah lah. Kalau tak nak pakai R99, kau boleh pakai R26. Sebab handling apa semua dia dekat, lebih kurang sama je lah. Cuma dia punya bunga, corak bunga dia lawa lagi. Ni aku tengah test R26 lah, belah tengok. Dia belah air macam mana. Yang ni belah air dia macam ni kan. So far memang puas hati lah. So dalam air basah dia memang geli lah. Geli tak banyak pun. Nak beza dengan tayar standard lagi teruk. Geli-geli yang biasa lah. Lepas tu time panas superb lah. Apa lagi? Rasanya tak ada banyak lah. Tayar yang R99 ni boleh disarankan tu je. Nanti mungkin planning on the way aku nak try R26 belakang kan, size 120 ke, ataupun aku try pakai Pirelli Corsa apa, Diablo Rosso Sport, Diablo Rosso Corsa, apa tak ada ingat nama kan. Size besar lah, aku tak main size kecil. Kau tengok size tayar aku kan. Sebab aku jenis memang main corneringnya, tak main spec highway. Mungkin kalau kecil pun kecil satu size je. Ataupun kalau mungkin ada bajet lebih, aku akan beli sport rim yang kecil satu set dan tayar kecil. Time aku bosan aku tukar tu untuk main dekat. Kalau aku nak jalan jauh aku tukar tayar besar. Aku tukar rim besar. Aku rasa itulah review R99 aku. Kalau korang tanya, try tanya komen kat bawah. Aku insyaAllah aku akan balas komen lah. Kalau tak busy.